jadilah hukumnya haram. Nah, ha. Soalan seterusnya, saya minat 5 orang perempuan. 5-5 itu saya suka. Semuanya molek. Yang mana patut saya pilih? Aduh. Nak jawab boleh, tapi bangun dulu. Muhak mana seorang? Membangun aku jawab. Adakah kewajipan anak tiri pada ayah tiri sama dengan anak pada ayah kandung? Tidak sama. Kerana dia ayah tiri sahaja. Maka wajib hormat sama macam ayah kandung. Wajib kena muliakan sama macam ayah kandung. Tetapi tidak wajib ada beberapa perkara seperti pada masalah-masalah. Nak ketaatan didulukan ayah kandung daripada ayah tiri. Nah, lepas makan, mulut tangan berminyak. Adakah sah wuduk tanpa mencuci dengan sabun terlebih dulu? Sah jikalau minyak itu sedikit sahaja. Kerana dikira-kirakan air yang banyak boleh menghilangkan minyak sambil berwuduk. Tapi kalau minyak itu pada adatnya tebal, maka kalau kita gonyoh-gonyoh puan dulu pun tak jadi apa juga. Mesti dihilangkan dengan sabun, maka menggunakan sabun menjadi wajib. Tidak menggunakan sabun terus diambil wuduk pada keadaan minyak yang banyak, maka tidak sah wuduk. Kerana ada mani'un, ada yang menghalang antara minyak dengan kulit anggota wuduk. Soalan seterusnya, apakah hukum menahan kentut semasa semayang? Dia nak tahan kentut. Kentut-kentut ni keluar angin. Mana? In the air. Jawabnya kata ulama, jikalau makna sedikit rasanya, hendaklah diteruskan semayang dan tahan kentut itu. Tapi jikalau mengganggu semayang kita sehingga hilang laga khusyuk, maka bolehlah kita batalkan semayang dan ambil wuduk yang lain. Begitu juga nak kecing, nak berok. Faham tak? Atau mengantuk sangat. Semayang dah, mengantuk sangat, tak boleh nak baca dah. Nak, maka berhentilah semayang. Semayang semula, tidur dulu sekejap. Kata ulama' jika masih luas waktu. Sama macam orang bawa kereta di highway, tak boleh nak corner apa dah. Memang tak boleh dah. Tolong berhenti memandu sekejap, berbahaya. Nak, jadi tujuan semayang ingat Allah. Dah kalau tak ingat apa benda dah, semayang buat apa, berhenti semayang balik. Begitu juga kalau nak kecing. Nak, kalau rasa sedikit, maka hendaklah ditahan kecing itu. Tapi kalau siapa terganggu dah tak ingat dah Allah, duk ingat jambang, nak kecing. Kain pelekat dia duk main gerok sama, maka hendaklah dikeluar daripada semayang dan pergi kecing dulu. Semayang semula. Begitu juga dengan ketuk. Nak, siapa memalikiumidi. Nak, duk tahan ke ni ke punggung nak ketuk. Jadi rosak semayangnya. Soalan seterusnya, apa hukum pisahkan sah solat VIP dengan jemaah biasa? Jawabnya tidak ada VIP dalam bab sah semayang. Kerana sahabat Sayyidina Umar pernah ketinggalan di belakang. Lalu seorang hamdi kulit hitam duduk di hadapan. Sayyidina Umar tak kata apa-apa pun. Kenapa? Kerana dia masa itu presiden tapi duduk belakang. Nah, kenapa dia terlewat masuk? Nah, jadi jangan kita amalkan, melainkan ada majlis-majlis tertentu. Nah, untuk menjaga keselamatan. Umpamanya raja, maka panggil dia duduk depan. Sebab apa? Kalau duduk tengah lagi susah nak keluar. Itu dibolehkan oleh ulama-ulama. Yang tak boleh, tulis pada sah itu. Nah, sah nombor satu menteri, sah kedua timbalan menteri. Itu tak boleh. Jadi keadaan-keadaan tertentu saja, orang-orang yang berkepentingan untuk menjalankan program dan sebagainya boleh dibawa ke hadapan. Soalan seterusnya, kita ada masa 16 minit lagi. Mana bab-bab semayang sikit. Saya lambat datang semayang. Masa saya solat berjemaah, saya baca doa iftitah. Belum habis baca, imam dah rokok. Soal saya, adakah saya kena habiskan doa iftitah itu? Sebab apa yang saya belajar, iftitah itu kalau dibaca wajib dihabiskan. Tidak seperti Al-Fatihah, kerana imam dah dibaca di hadapan. Adakah saya kena ikut rokok? Sebab kalau rambat rokok, imam dah iktidal, saya dah batal. Saya keliru. Baik, dalam pendapat yang muktamad pada pandangan ulama-ulama Syafi'i, jikalau kita membaca doa iftitah, maka hendaklah kita baca Fatihah
sekadar mana yang kita baca doa iftitah. Itu pendapat yang muktamad. Mukabilnya kaul yang bersalahang dengannya, maka dibolehkan dia rokok tanpa membaca Fatihah. Kerana masalah ini sebenarnya al-ghawami, nampak? Benda yang dalam-dalam tidak dipahami oleh orang awam. Jadi hak mana yang kita tersalah dalam bab masbuk muafiq, dimaafkan pada syarak. Dan benda yang kita sudah tahu dah, wajiblah kita buat. Neh, adapun masalah iftitah, kalau kita baca, tidak wajib kita habiskan. Dalil kerana Fatihah pun tak habis, tak wajib dihabiskan apabila imam telah rokok. Apatah lagi doa iftitah. Soalan seterusnya, saya sedang sembahyang sunat, tiba-tiba ada orang tepuk bahu saya nak berjemaah. Adakah tindakan saya kena masuk setelah masuk waktu Zuhur? Ha. Dia tengah sembahyang sunat, ada orang tepuk bahu dia. Dia nak buat apa? Tak payah buat apa-apa. Tak ada benda pun. Dengar molek, kalau kita nak jadi makmum, nak darah depan, nak jadi imam, jangan tepuk orang depan, jangan cuik. Tak payah duduk sebelahnya sahaja. Nak cuik ni masalah lain. Seperti imam yang telah batal, maka kita cuik imam. Imam pakai kain terkoyak, nampak punggung. Nak, maka kalau subhanallah pun dia tak reti, kita pun cuik imam supaya dia keluar daripada semayang. Neh, ha, tapi kalau kita nak suruh dia jadi imam, kita duduk sebelah saja takbir Allahu Akbar, niat jadi makmum sudah memadai. Tak payah tepuk-tepuk bau orang. Nah, tapi kalau orang yang sudah rosak semayang, kita boleh tepuk bau dia. Neh, ha, bini dia masuk dalam bilik, tengok laki dia semayang, pakai baju Melayu saja, tak ingat pakai kain. Faham tak? Dia kata, mana laki aku punggung puing gini. Dia pun tepuk laki, bang, bang, mayang apa gini, nampak punggung. Nampak tak? Ha, jadi tepuk tu tidak haram kerana dia sudah tidak semayang. Kan semayang dia dah tidak tutup aurat. Ha. Soalan seterusnya. Saya masbuk. Masa takbir imam sudah rokok, saya terus rokok semayang Zuhur. Adakah saya kena tambah satu rakaat? Tak payah. Bila dah rokok, dapat bersama imam, maka dikira dapat rakaat itu walaupun hanya rokok saja, tak dapat yang lain. Telah dikira satu rakaat. Baru ini tengah heboh isu nak menghancurkan golongan lain. Adakah ini cara yang terbaik kerana pecah belahkan umat Islam? Ketika Nabi berdakwah ke Taif, malaikat telah menawarkan gunung Taif kepada Nabi untuk menghancurkan penduduk Taif. Tetapi Nabi berdoa, diberi hidayah. Penduduk Taif kita itu adalah kafir, sedangkan kita sekarang adalah Islam, sesama Islam. Ha, ini panah eh? Jawabnya, berdoa, asalnya berdoa ialah yang baik-baik sahaja. Tidak boleh berdoa yang tidak baik. Kemudian pula, apabila dilakukan perkara yang tidak baik kepada kita, atau kita ini dizalimi, atau kita ini dianiaya, maka bolehkah kita berdoa yang tidak baik? Ulama jawab, bukan kita jawab, penuh jawapan-jawapannya. Dua jenis doa bagi orang yang buat jahat kepada kita. Yang pertama sekali afdal, iaitu doa Rasulullah SAW, doa supaya Allah beri hidayah. Yang kedua doa Nabi Nuh, doa supaya Allah turunkan bala. Jadi doa turun bala bagi orang yang buat jahat hukumnya harus. Doa hidayah kepada orang yang buat jahat hukumnya afdal. Tu jawapan ulama. Yang haramnya orang baik, Islam yang baik, kita doa supaya turun bala. Itu haram tanpa khilaf. Neh, ha, macam sebelah rumah kita, jiran kita, kita tak suka dia pasal kita, dia lebih kaya daripada kita. Kita pun berdoa, ya Allah, hancurkanlah jiran aku sebelah ini, jadikanlah rumahnya hangus, mati lima sekeluarga. Hukumnya haram, tak boleh, pasal dia orang baik-baik. Tetapi kita sedang tidur, marilah penyamung rumah kita, letak pisah kat tekak kita, rogoh bini kita, lepas tu tekang bini kita pula. Anak kita dua orang yang laki-laki sekolah menengah melawan, lalu dibunuh anak kita, terburah peruk-peruknya. Kita pun berdoa kepada Allah masa perapok penyamung tu lari, ya Allah, hancurkah penjahat ini kerana dia sangat zalim kepada hamba-Mu. Perapok tu pun masuk balik, Tuan Haji, tak baik doa begitu sesama Islam.
Jadi kita fahamlah jawapannya. Faham tak? Yang tak boleh kita doakan orang yang baik-baik. Faham? Neh? Puas hati tak gitu? Ha, puas hati janganlah marah. Mu tanya siapa suruh. Marah hak tukang tanya. Ha. Soalan seterusnya, jika perceraian talak tiga berlaku tapi belum sempat jima, adakah sah boleh bernikah semula? Ha, masalah talak tiga, kita pergi ke talak tiga dulu. Talak tiga ni pandangan empat mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali jatuh tiga. Faham lagi? Ha, dengar tu dulu. Aku cerai kamu dengan talak tiga, jatuh satu atau tiga? Kata Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki, jatuh tiga. Faham? Cuma ulama-ulama mutaakhirin nak dia melihat akan keadaan orang awam dalam keadaan kejahilan, jauh daripada hukum syarak, nafsu melampau-lampau marah, maka dipatuakan tolak tiga jatuh satu untuk menjaga maslahat perkahwinan. Faham tak lagi? Ha, situ. Jadi bila masalah cerai sebelum belum jimak lagi cerai dah dengan talak tiga, boleh nikah semula ke tak? Jawabnya memang sah dan tidak lagi boleh rojok, boleh nikah sahaja. Atas kau yang mengatakan talak tiga jatuh satu pada abad-abad mutaakhirin ini, asal kau pak mazhab tak boleh lagi nikah hatta tangkiha zaujan ghairah. Dalam Quran kata sampai dia berkahwin dengan suami yang lain, itu asal talak tiga. Seorang perempuan rifaah, dia telah bercerai talak tiga dengan suami dia. Bila dia cerai talak tiga, dia kahwin pula dengan Abdul Rahman. Faham tak? Bila kahwin dengan Abdul Rahman, Abdul Rahman tak dan jimak bercerai pula dengan Abdul Rahman. Bila cerai dengan Abdul Rahman, dia nak kahwin balik hak janda suami hak dulu. Faham tak ni cerita ni? Nah, dulu kena talak tiga, kahwin dengan Abdul Rahman. Kahwin dengan Abdul Rahman tak dan jimak pun, cerai pula balah. Nah, makin nak kahwin pula dengan lelaki dulu boleh tak? Dalam Quran kata boleh dah. Hatta tankiha zaujan ghairahu, sampailah dia berkahwin dengan suami lain. Tu dah kahwin dengan suami lain. Tapi kita bukan Quran saja hukum, Quran dan hadis. Nabi kata la, tak boleh. Dia pergi tanya Rasulullah, boleh tak balik ke janda aku semula, suami aku dulu yang talak tiga? Nabi kata la, hatta tazuqa asilatah, sampai kamu rasa kesedapan jimaknya dan dia merasa kesedapan menjimak. Maknanya kena jimak dulu sekurang-kurangnya dengan suami yang kedua. Faham lagi? Neh? Ha, tu talak tiga. Nah, tiba-tiba Abdul Rahman tidak boleh berjimak kerana kata perempuan ini, suami aku hak nombor dua ni macam kain, macam hujung kain. Faham tak hujung kain? Kita ambil kain, kita akak kain, lepas jatuh tak? Eh, bukan tipu ni, dalam hadis sebut gitu. Faham? Hadis dia kabur gitu. Neh, akak kain, lepas jatuh. Faham? Boleh jimak tak? Tak boleh. Kenapa? Ha, tu maksudnya sini orang panggil benda? Ha? Mati? Mati pucuk. Arab panggil? Unah. Ha, bukan maunah. Maunah lain, M16. Ha, ni tak boleh bedih. Ha. Maka kalau talak satu sekalipun tetap tak boleh rajak kerana belum jimak. Tidak ada iddah. Boleh kahwin lain? Jumhur ulama yang muktamad tak boleh kahwin lagi, melainkan kena kahwin dengan suami lain, kena jimak dan kena cerai. Tapi pendapat setengah ulama mutaakhiri boleh lagi kahwin kerana tiga jatuh satu. Faham? Soalan seterusnya, kita ada 3 minit 11 saat lagi.